Pak Kapolda bahwa ada beberapa tuntutan yang mau kami sampaikan soal intimidasi yang nantinya itu mungkin berujung pada kekerasan yang tertuang di dalam grup WA Kaisar Francisco. Sudah turun tim ke sana, tim gabungan dari Propam, dari Intel, dan dari Reskrim. Kapolda bahwa ada beberapa tuntutan yang mau kami sampaikan soal intimidasi yang nantinya itu mungkin berujung pada kekerasan yang tertuang di dalam grup WA Kaisar Francisco. Hal itu yang menimbulkan kerja-kerja dari jurnalis di Kabupaten Naikyo akan terganggu ketika pernyataan ini keluar dari mulut Kapolda begitu. Jadi yang kedua soal kita juga punya keterpanggilan yang sama dengan teman-teman game ini cabang Nagio, bahwa yang dilakukan oleh dua oknum yang saat itu seolah-olah sedang mengintimidasi para demonstran, bagi kami ini adalah sebuah keterpanggilan untuk bersama mereka agar hal-hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Dan kami juga merasa mirip dengan tindakan kepolisian waktu itu yang mengamankan proses jalannya demonstrasi. Jadi mereka seolah-olah melihat bahwa para demonstran ini sedang melakukan sebuah permainan. Yang ketiga itu kami juga menyoroti soal penggelapan 4 unit pasar Danga yang kemudian berdasarkan penyampaian yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Nagekeo bahwa sudah ke jaksa penuntut umum, sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, sehingga kami juga tetap mendesak Polda NTT terus pressure Kapolres Nagekeo agar hal ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya, dari kemarin sudah turun tim ke sana, tim gabungan dari Propam, dari Intel, dan dari Reskrim, dan sekarang mereka sedang investigasi. Hasilnya bagaimana, ya nanti kita lihat aja.